Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Fajar Soeharto pada tutorial piano gampang dan mudah untuk dipelajari. Oke, pada tutorial kita kali ini kita akan membahas lagunya Anji ya, yang judulnya Bidadari Tak Bersayap. Kita mainnya dari akor aslinya yaitu akor D mayor. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, langsung ke lagunya ya, dari kunci D. Kunci D itu adalah yang kita mainkan A D vis ya, agar lebih gampang ya. A D vis maksudnya lebih gampang nanti ke G minornya, jadi tinggal nah gitu kan, terus ke B minor ya, B D vis, terus ke E, E gis B ya. Oke, B bersayap datang padaku. Tuh yang pertama A D vis D B dadari G bes D, G minor ya, yang dipencet G bes D, akornya G, terus B minor, datang B D vis padaku ya, E gis B, terus ke G, dikirim Tuhan. Nah, pas dikirim itu akornya G, yang dipencet G, B, D. Pas Tuhan, Tuhan itu D ya, D, A, sorry, vis, A, D. Bassnya di vis, karena D on vis ya. Dikirim Tuhan dalam. Nah, pas dalam itu akor D bassnya di B, D on B. Berarti di sini ya, ini ditahan dari D on vis ini. Ya ditahan aja ya, ininya ditahan. Tapi yang jalan jari kirinya aja, vis B ya. Jadi gini, dikirim Tuhan dalam. Ya, ulangi lagi dari G, dikirim Tuhan dalam. Ke E minor, wujud E G B, wajah A cis E, kamu A D vis ya. Lagi, dikirim Tuhan dalam, masih sama, wujud wajah kamu ya. Terus sungguh tenang ku rasa, dari G D, sungguh G minor, ku rasa saat bersamamu. Sama ya, A D vis tenang, G minor, G bes D, B minor, saat bersamamu. E gis B ya, terus ke G, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sama ke G, sederhana, D on vis namun indah, D on B ya, sama kanannya ditahan, kirinya doang, namun indah kau mencinta. A ya, A cis E, ikut, terus ke G, A di vis ya, sederhana namun indah kau mencinta. A cis E, iku A di vis ya, gitu doang, gampang ya. Kalau saya kecepatan itu videonya bisa dilambatkan ya, nanti bisa dilambatkan atau diulang lagi, nanti pasti bisa ya, gampang kok ini. Terus kita sampai ke refnya. Biasa D-nya ambil yang sini. Kenapa saya sering menganjurkan D yang sini? Ini kan D sama aja, D vis A, vis A D, A D vis. Ini D yang converse lagi, yang inversi ketiga ya. Jadi D balikan yang ketiga, D jenis yang ketiga, ada tiga. Nanti kita akan bahas akord inversion di apa, di konten lainnya. Kita fokus dulu ke lagu ya,
ya di sini. Kenapa di sini? Karena nanti untuk ke A-nya lebih gampang ya, lebih bunyinya juga lebih enak ya, lebih rata bunyinya, nggak jomplang ya. Oke, kita langsung ke ref. Sampai habis umurku. Ya, kita A divis ke A, tinggal digeser A cis E. Sampai habis umurku, terus ke G. Sampai habis usia. Ya, G-nya tahu kan? G B D, D-nya A divis. Terus ke A, A cis E. Maukah dirimu B divis B minor. Terus ke G, G B D. Jadi teman hidupku, sama yang di sini. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Masih sama. Maukah dirimu hidup denganku? Ya, sama ya. A, A, divis. A dulu, A, cis, E. Dirimu GBD hidup denganku G A D. Terus yang kedua ada diam-diam aku. Itu sama ya, kuncinya sama kayak yang di atas, tinggal diterapkan aja. Modelnya juga sampai ref lagi sampai habis, tidak perlu dijelaskan lagi. Terus tadi nanti terakhirnya ada ini. Katakan yes I do. Jadi teman hidup. Itu gampang juga, itu tinggal GBD, A, sama B minor. Katakan yes I do. Jadi teman hidupku. Ya kan, gampang. G, A, D, A, C, E, sama D minor, B minor, B divis. Terus yang terakhir, katakan yes I do. Nah itu sama, B minor sama D itu hampir sama, tinggal kalau D di sini A divis, kalau B minor B divis ya. Jadi lebih gampang tadi karena apa, kita pakai D yang inversion tadi, gampang ya, kemana-mananya gampang ya. Lanjut, katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku. Oke, sampai sini dulu tutorial kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan subscribe ya, like dan tekan loncengnya. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.